adalah Aida Jebat. Yeay. Sihat ke? Sihat? Saya pun semakin sihat. Sebenarnya untuk Artist of the Month ni, kita nak tahu pencapaian-pencapaian you sebenarnya. Memang you terkenal dengan drama. Kalau nak cakap pasal drama tu, sebelum tu lagi sebenarnya you dah try AF. Betul. Kemudian you cuba dalam bidang lakonan. You memang tak serik untuk mencuba dalam industri kita ni. Tak ada kata seri dalam diri saya. Wah. Okey. Yang kita kena usaha. Kira orang cakap kalau sekali kita jatuh, tak semestinya 10 kali lagi kita jatuh. Kalau tak usaha, jatuh. Dan pernah juga sebelum ni H Life interview you. You cakap dan apa yang you nak sekarang you dah capai. Apa yang you capai sebenarnya? Kegemilangan, famous? Itu setakat ni alhamdulillah itu dah dapat lah. Kenapa you serius agak ni? Sebab ini soalan serius kan? Okey, teruskan. Saya serius lah. Jadi ada banyak lagi yang belum dicapai. Sebenarnya itu tak cukup untuk buat seseorang artis tu berjaya. Contohnya kalau kita famous, tak semestinya kita ada banyak duit. Kalau kita banyak duit, tak semestinya kita famous. So, tapi yang penting sebenarnya tujuan apa you nak capai famous tu sebenarnya? Itu orang ramai nak tahu. Kenapa you nak tahu? Adakah nak ubah kehidupan you yang sebelum ni mungkin ada kesukaran kat mana, ataupun memang you rasa aku ni memang patut jadi pelakon? Kalau ada good project, kalau ada projek yang bagus, dia mesti nak artis yang mungkin ada nama ataupun yang ada kualiti. So benda tu semua artis kena kejar lah, bagi saya lah. Wah, serius. Semua tu kejar. Jadi tapi semua tu terbukti apabila you menang anugerah di Anugerah Menutup Era. Kan? Yang dengan peminat-peminat you, memang you sangat rapat, sangat kuat sekali. Memang sampai ada kata Aida Jebat kalau jumpa dengan peminat dia, dia akan salam, dia akan peluk. Betul? Betul. Betul. Sebab dia datang dari jauh, jadi saya rasa macam ruginya kalau saya tak buat macam tu. Oh tak, Aida sendiri kan? Ada tak peminat-peminat fanatik ni? Tadi kan ada. Nanti dulu, nak tanya yang luar dulu. Sampai mana sebenarnya peminat fanatik kejar you sebenarnya? Sebenarnya yang tak adalah terlalu ekstrim, yang biasanya akan datang dekat set. Kejar you kat set? Datang dekat set. Dan mungkin dia nak tengok cara kita bekerja ke, ataupun dia nak rasa diri dia special. Wow. Dari yang peminat yang lain. So macam, dia dapat terjah lah aku ni. Dapat terjah you? Patutnya dia jadi wartawan. Rambai ke tak? Kalau sekali, dia akan datang seorang dua orang. Kalau dah dapat tu, dia akan datang lima orang. Dia ada bagi nombor telefon you sebenarnya kat dia? Tak, sebenarnya dia akan check through Instagram dekat semua. Kru yang mana satu. Kadang dia tahu lokasi kita kat mana. Betul. Sebelah. Tapi macam mana pasal dia untuk korang semua? Tapi dia datang bawa hadiah. Apa hadiah dia orang bagi? Coklat, bunga, patung, semualah. Tapi adik datang jumpa abang tak bagi apa-apa, tapi tak apa. Kerana abang ada hadiah untuk adik, kita saksikan. Sebenarnya, Aida Jebat ada kena fanatik di Astro. Jadi, jom. Aida Jebat, jadi kita nak tengok sama ada dia ni terkena ke, tak terkena ke. Jom. Okey, cakap Aida, cantik juga hari ini. Cantik lah hari ini. Ya, memang ada apa-apa ke? Memang. Ada pakai apa-apa. Aida, I memang peminat you dari dulu. Sebenarnya, I dah lama dah minat you. Berdiri, cakap minat. Memang minat lah, minat sangat. Daripada umur saya 22. Nama saya? Nama saya Nazrin. Nas. Nas. Yeah. Aida, I tahu you pandai menyanyi kan? Aida, you pandai menyanyi kan? Boleh tak nak tunjuk nyanyian I? Boleh tak? Kalau saya nak cuba menyanyi, you tengok okey ke tak? Boleh? Okey, cuba. My loneliness is killing me, and I must confess, I still believe. Okey tak? Okey tak? Okey. Sebab saya tengok dulu, ingat juga masuk AF. Sentian lah, macam tak berapa nak yakin lagi kan. Tu macam, rasa okey dari saya ni. Try lagu lain? Okey lah, lagu lain. Lagu tradisional.
tradisional. Okey, kita saya try lagu ni lah. Tradisional. Asli, okey kot. Nyanyi lagu. Diciptakan seorang insan. Diciptakan seorang insan. Namun Aida jebat. Namun Aida jebat. Sungguh perawan. Sedap. Sedap tak? Lagu ni sedap lah. 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 Kalian nak nombor telefon boleh tak? Sihir ni tak apa. Untuk penonton semua nak tahu, sebenarnya sayalah yang memberi segala skrip dan juga kreativiti. Itu adalah Nazrin Uyub, kita punya grafik dan juga visual editor untuk HLive. Masalahnya dari masuk lagi, dia dah macam pelik tau. Dia nak suruh saya sign dekat buku. Okay? Itu normal lah. Dia masuk bilik tu macam, kenapa aku kena tinggal dua je kat sini dengan dia? Macam, okey, tak apa. Sempatlah saya mengadu. Awak mengadu kat siapa? Tak boleh tahu. Untuk anda sebenarnya, Aida Jebat dalam masa yang sama sebenarnya, Aida Jebat dia hadir bersama dengan serentak dengan Zul Arifin. Asing-asing lah bila datang serentak. Dan you sebenarnya hantar voice note dekat apa yang budak lelaki ni buat macam, alamak, psycho lah budak ni. Dan saya, nak nyanyi? Okey, nyanyilah. Cubalah nyanyi. Dan cakap, cepatlah selamatkan saya. Kononnya lah ada hero selamatkan. Tapi nah, halo. Tak sampai-sampai. Nasib kau lah Aida Jebat. Itu budaya Aida Jebat. Dan mungkin anda semua tertanya untuk artis of the month bagi lelaki. Saya pun dah cakap tadi, kita ada Zul Arifin kembali selepas ini. Aida Jebat dan ini dia lelakinya adalah Zul Arifin. Abang Salo. Okey Zul. Ya. Yeah. Wow, tahniah. Terima kasih. Bersama untuk dengan Aida mendapat anugerah inilah. Adik dapat teman. Tanya. Sihat. So korang bolehlah buat show dua orang terus. Teruskan anda dengan menggunakan hashtag #HLive untuk kita cerita. Zul Arifin untuk Artis of the Month dan juga Aida Jebat untuk Artis of the Month. Kerana diorang akan berkomunikasi dengan anda di Twitter dan juga di Instagram. Apa-apa pun saya nak tanya soalan untuk dua selebriti. Yeah. Ramai juga orang muda kat luar sana. Diorang cakap macam, macam mana sebenarnya untuk Zul dulu, you boleh terlibat dalam bidang industri seni ni. Kalau ikut komen-komen atau cerita-cerita di portal tu, kisah percintaan menyebabkan you terlibat di industri. Tapi sebenarnya macam mana? Sebelum masa saya dekat Hollywood dulu, bukan? Pusing. Flashback, alright. Sekarang ni, dulu saya, memang saya masa tu baru nak berlakon. Memang masa tu, kisah-kisah yang tu kan, dia sekali jalan pula tiba-tiba. So secara kebetulan masa tu baru nak belajar mak. Cerita awanannya? Bukan, sebelum tu ada cerita lain. Ada cerita lain. Dia tak baca ni. Ada cerita lain. Ada cerita lain. Saya buat cerita tu lepas tu baru saya masuk awan Dania yang pertama. Tim pertama awak tengok ah. Tengok. Rasyad kan? Saya jadi awan. Tapi you memang ada belajar lakonan ke apa? Saya tak ada belajar lakonan langsung. Saya masa mula-mula lakon tu macam beli-beli buku sikit. Saya beli buku macam ada buku macam belajar-belajar acting basic-basic sikit. Lepas tu tak boleh nak apply pun kat sini. Tapi sajalah. Nak mula macam tu, lepas tu tengok DVD. Apa tu tanya-tanya bila dapat jadi ekstra kan. Jadi ekstra apa tu kita tanya-tanya orang. Tu je saya start. Tak ada siapa nak ajar saya. Dan Zul, saya ingat lagi waktu first time saya jumpa dengan anda. You ada cakap sebenarnya sebelum ni peminat adalah penting untuk anda. Baru you tahu peminat you adalah penting untuk you. Sebenarnya macam mana you kegemilangan you pada akhir 2004 sehingga 2000 di akhir 2014 hingga 2015 sebenarnya. Macam mana you punya strategi you lah. Bagi saya kita kita kena ada produk dan kita punya kita punya performance dan kita punya persembahan tu, kita kena menarik, kita kena menang hati peminat, hati penonton. Betul tak? Adik setuju? Hati penonton, betul tak? Hati Robin juga. Okey, baik. Lepas tu, tak nak berputus asa. Bagilah saya explain. Untuk menggoda. Okay. Explain.
Lepas tu kita bila kita kita apa penonton semua suka, bila suka dia orang jadi peminat lah. Dia kena suka dulu, tapi kita tak boleh kita tak boleh main acan-acan je, sebab bila dekat TV menerusi lens kamera tu ramai orang nak tengok dekat dalam TV dia orang. Betul. Kan? So kita kena buat yang terbaik. And then untuk nak sampai ke situ bukannya senang. Ada orang ikut nasi kadang-kadang cepat, kadang-kadang oh cepat tolak sana. Saya nak betul si cepat, kadang lambat kan. Untunglah. Betul lah. Tapi you okay bila dia orang bagi you Abang Sado? Saya tak tahu, saya tak rasa. Okey, dia suka. Dia suka. Dia suka, kadang-kadang kan dia upload kat Instagram gambar kaki dia, gambar tangan dia. Mana saya dia ada upload gambar kaki saya? Mana ada? Tak ada. Semua yang tengok tak ada. Ada, tak ada. Ada. Lepas tu dia delete. Tak ada. Siapa? Itu orang lain. Siapa dia stalker siapa? Siapa dia stalker siapa? Siapa stalker siapa? Okey, awak stalk Instagram saya lah. Awak stalk Instagram saya lah. Kadang-kadang awak stalk juga screenshot. Mana ada? Mana mana ada save phone? Okey. Aida. Untuk Aida sendiri, Aida ada belajar lakonan? Awak ada? Tak ada. Saya belajar dari Zohri Fil. Kau memang bodek nombor satu. Okey. Saya rasa untuk... Kita dengar diorang ni cakap yang diorang belajar lah apalah. Kita tengok macam mana diorang belajar untuk pesanan khidmat masyarakat. Terbelit lidah, H-Life. Boleh kita roll tak? Jom kita tengok. Khidmat pesanan masyarakat. Terbelit lidah. Abang Zul, you suka buat apa tak? Aida suka sangat. Dia bagus untuk kecantikan. Betul. Memang tak tahu. Tapi Zul tahu yang... Zul tahu nama Scientific Apple. Scientific Apple, nama dia Malicus Domestica. Ia juga boleh jadikan lelaki macho, tertarik dan pekin. Pektin. Bukan, pekin berlakon. Ini adalah pesanan khidmat masyarakat. Dan saya Zul Arifin. Dan saya Aida Jebat untuk Hash Live. Ya. Oh, tepuk. Apa? Pekin mari. Tepuk, tepuk. Kita memang ada bakat dalam untuk hosting. Ya, yeah, yes. Pokok. Kami berdua. Saya tak tahu. Okay. Lepas ni awak boleh keluarlah kita. Oh, wah. Kami dua nanti. Hari ini kita bersama tetamu undangan kita iaitu CK. Ya, nak buat apa sekarang? Okay, tanya lain soalan. Soalan tak prepare lagi. Bawa first day. Apa nama asid dia? Apa nama asid dia? Asid tertarik. Okey, untuk ada kita ada untuk sebelum ke berehat seketika, kita dah lama sebenarnya tak dengar Aida Jebat menyanyi. Boleh tak, Zul? Saya teringin sangat nak dengar awak. Jom. Suraj huwa matam, chand chalne laga, aasma ye hai, kyu pe karne laga, main tere rahe same chalne lage. Okey, kita balik ke sekejap kembali selepas ini. Wah, kembali sebab ini jaga kepada. Arif dan juga ada cuman manja diorang punya diorang. Manja. Wah, kau beli aku. Dia pandai kan, depan kamera je. Cik. Depan kamera je sado. Belakang kamera manja. Belakang kamera manja. Bukan kau tak manja ke? Kau kena kenal. Tepuk. Okey, serius? Okey. Kerana inilah nanti kan, jadi apa kata saya jemputlah sahabat saya dan juga tim produksi iaitu Nazir Uyub. Yeay! Tahniah, Aina. Terima kasih. Ya. Yeah. Tahniah, Zul. Jadi sebenarnya memang satu award ni memang bagus untuk seorang penggiat seni untuk terus maju dalam industri. Rasanya pembakar semangat. Pembakar semangat, you. Jadi sebenarnya apa plan you guys untuk ialah bulan 4, 5, 6? Ini korang dah ambil bulan 1, 2, 3. 4, 5, 6 korang nak ambil lagi ke award ni? 4, 5, 6 kita datang lagi. Kita datang lagi kan? Bulan puasa. Tapi kita bukan ambil award. Kita pengacara. Yalah, sebab mereka nak keluar lah. Sahaja je. Okey. Kalau macam tu apa kata? Saya bagi peluang dekat Aida Jebat untuk berikan ucapan. Okey, yang ni lah. Okey, silakan. Saya nak cakap terima kasih kepada H-Life kerana sudi menjemput. Yeay, dia sebut H-Life! Terima kasih kepada para peminat saya yang sentiasa sokong. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga terima kasih kepada... Itu sajalah. CK kerana bagi kerusi dekat saya. Macam mana? Wow! Kau rembat jawab orang. Kan? Main rembat je kan? Okey, Zul. Okey. Okay, kepada H-Life, terima kasih.
Kepada semua peminat saya di luar sana, terima kasih kerana menyokong kejayaan saya selama ini. Saya takkan berhenti. Banyak lagi more come, insyaAllah. And thank you so much, H-Life. Yeah. Thank you so much, CK. Thank you so much, Allah. You buat sikit, Adam. Muat sikit. Muat sikit. Macam mana you buat? Okay, untuk you sendiri, Adam. Lepas ni, macam mana? You Siap. Ada plan? Boleh cerita sikit kejayaan bulan 4, 5, 6, bulan puasa. Cerita sikit kat kita orang. Kau jangan. Cerita. Tercampak sikit. Okey, sebenarnya ada banyak plan. Aha. Tapi saya akan buat satu dua je kerja because kita tak boleh buat banyak kerja dalam satu masa yang sama. So sekarang saya tengah nak buat single dan saya akan shoot satu drama yang bertajuk Mate. So, you akan menyanyi tak? Single akan keluar? Ya. Wow. Drama bertajuk Mate dari novel. Suri Riana. Untuk Astro Ria. Oh, shoot dengan siapa? So, kalau untuk lagu apa judulnya? Judul apa? Adalah. Awak kat mana? Awak kat dalam? Saya kat situ. Untuk Zul sekali, macam mana untuk you? Okay. Saya tak. Cuba cerita sikit. Saya sekarang ni dalam keadaan, tengok look saya sekarang ni. Ni kadang orang panggil jobless punya look. So tak shoot buat masa ni. Tapi saya ada surprise untuk semua peminat-peminat saya pada 16 hari bulan ni. Saya tak boleh bagitahu lagi, tapi 16 hari bulan ni saya ada surprise. Ada apa? You kahwin? Saya nak tahu. Surprise. Dia kahwin kot. Surprise. Kahwin? Surprise. Tak ada kena-mengena. Bukanlah. Kahwin tak ada kena-mengena. Surprise untuk semua peminat saya. Tengok tau. Tengok. Tunggu je nanti 16 hari bulan. 16 hari bulan ni, eh? Yes. Dan juga pada kami, terima kasih banyak-banyak kepada Aida Jumat dan juga Zul Arifin. Cakap pasal kahwin je, hello. Hello. Dan yang pastinya untuk anda semua, kita akan lakukan sebenarnya Artist of the Month ni 3 bulan sekali. So untuk bulan 4, bulan 5 dan juga bulan 6 nanti, kita akan besaran pada bulan yang 7. Jadi siapa dia, anda gunakan hashtag HLive juga untuk dapatkan perhatian kami. Siapa sebenarnya peminat artis-artis anda yang anda rasa macam, eh, mereka ni layak juga diangkat bersama-sama dengan Aida Jebat dan juga Zul Arifin yang dah jadi pembuka tirai untuk yang kali pertama ni. Kali pertama. Baru tahu. Okey, itu saja daripada saya CK Faizal dan HLive dan saya Aida Jebat.